Doni Kenan. Warga jangan didorong-dorong, ini ada kamera di sini. Woi. Belakang. Abram. 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 Tolong. Pak mau kemana nyebrang?
Ini dari mana bisa nyebrang-nyebrang begini ini ceritanya? Aduh, kok bisa nyebrang? Bisa lolos ya? Itu ada polisi atau enggak sih sebelah sana itu ada nyebrang? Mana? Ji, mereka mana? Cicing, rugi ah. Ya, pemirsa Metro TV, Anda bisa melihat bagaimana suasana di Kota Bogor, khususnya di luar istana. Bagaimana warga masih antusias untuk menyambut kedatangan Raja Salman, meskipun hujan lumayan deras di sana, tampaknya mengguyur kawasan ini, namun tak mengurangi minat atau antusiasme warga untuk menyambut kedatangan Raja Salman. Kami informasikan pula bahwa rombongan Raja Salman masih tertahan di tengah-tengah kerumunan antusiasme warga yang ingin melihat langsung bagaimana kedatangan Raja Salman di menuju ke Istana Bogor kali ini. Sementara Presiden Joko Widodo masih terus bersiap bersama dengan para pejabat tinggi kabinet lainnya untuk menyambut kedatangan Raja Salman. Selain agenda hari ini, yakni beberapa penandatangan sejumlah kerjasama bilateral kedua negara, agenda esok hari juga akan diagendakan bahwa Raja Salman akan bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti akan disambung dengan kehadiran Raja Salman menuju ke bisnis forum yang diselenggarakan oleh BKPM dan juga Kadin untuk membicarakan beberapa masalah-masalah potensi-potensi ekonomi yang bisa diinvestasikan oleh Arab Saudi di negara Indonesia tercinta kali ini. Dan masih ada beberapa program lainnya. Inilah gambar di luar istana, tepatnya di pintu masuk luar Istana Bogor. Ya, bisa kita saksikan bagaimana pengawal dari rombongan Raja Salman ini mulai tiba di depan lokasi yakni Istana Bogor untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Ya. Mobil Raja Salman yang paling depan tadi di belakang mobil polisi nampaknya sudah memasuki pintu gerbang dari Istana Bogor kali ini. Udah diam. Usah malah. Dia mobil dari Raja Salman sudah memasuki pintu gerbang dari Istana Bogor yang saat ini diguyur hujan deras, namun sepertinya tak mengurangi antusiasme warga yang masih saja ramai di kawasan luar Istana Bogor kali ini. Hujan cukup deras tampaknya yang ada di Istana Bogor kali ini. Di hari kedua esok hari kunjungannya Raja Salman di Jakarta akan ada sejumlah agenda selain bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla, dan sore harinya atau petang harinya akan dijadwalkan hadir dalam bisnis forum yang digelar oleh BKPM dan juga Kadin, dan pada malam harinya akan diagendakan makan malam dengan komunitas Arab Saudi dan juga ada beberapa program lainnya yang digelar di sana. Untuk hari ketiga, nampaknya diagendakan Raja Salman akan bertemu dengan Menteri Agama Republik Indonesia dan juga nanti ada Ketua MUI dan akan berkunjung ke Masjid Kebangkaan Indonesia, yakni Masjid Istiqlal.
dan meninjau beberapa lokasi dan sudut-sudut di Masjid Istiqlal kali ini. Dianggarkan pula nanti pada pukul 12 atau waktu Jumat, Raja Salman juga akan melakukan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dan pada hari keempat, yakni tanggal 4, diagendakan Raja Arab Saudi Hadimul Haramain Asy-Syarifain, Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud ini beserta dengan delegasinya, ribuan rombongan yang diajak serta ke Indonesia ini akan melawat ke Pulau Dewata Bali menggunakan pesawat pribadi dan menghabiskan waktu di sana untuk meluangkan waktu berlibur beberapa hari. Deras sekali namanya hujan yang mengguyur kawasan Istana Bogor kali ini. Semoga ini tidak mengganggu kedatangan dan beberapa acara kenegaraan yang akan menyambut Raja Salman di Istana Bogor kali ini. Kita saksikan pemirsa bagaimana suasana penyambutan di Istana Bogor, pasukan kenegaraan yang menyambut kedatangan Raja Salman kali ini nampaknya diguyur hujan deras namun tak mengurangi tanggung jawab dan atas tugas mereka untuk menyambut tamu negara kali ini yang akan sebentar lagi dilakukan upacara kenegaraan untuk menyambut kedatangan Raja Salman di Istana Bogor kali ini.
Ya, pemirsa, saat ini telah terjadi ada penyambutan, upacara penyambutan di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo menyambut langsung kedatangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana. Dan ini lokasinya adalah di halaman Istana Bogor. Tampak sekarang Presiden sedang berdiri berdampingan dengan Raja Salman. Setelah tadi ada prosesi upacara penyambutan yang digelar langsung di halaman Istana Bogor. Memang saat ini cuaca tidak terlalu mendukung pemirsa karena terjadi hujan, tapi tampaknya ini tidak membuat persiapan upacara penyambutan dan juga segala prosesi yang telah disiapkan untuk Raja Salman ini terhambat. Semuanya masih berlangsung sesuai dengan rencana. Tadi Raja Salman tiba di Indonesia sekitar pukul 13.38 waktu Indonesia Barat, langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian tidak lama setelah itu, rombongan dari Raja Arab Saudi dan juga Presiden Jokowi bergerak menuju ke Istana Bogor. Dan di sepanjang Istana Bogor, pemirsa, ada beberapa titik yang dilalui, dan di situ rombongan disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat yang ingin melihat lebih dekat bagaimana sosok ataupun rombongan dari Raja Arab Saudi yang selama ini sudah dinantikan, beritanya sudah banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Dan ternyata sekarang kita bisa saksikan bersama bahwa Raja Salman sudah tiba di Istana Bogor. Prosesi penyambutan Raja Salman masih berlangsung di halaman Istana Bogor. Sekarang kita bisa lihat cuaca di luar sana masih terlihat hujan deras. Akan ada sejumlah agenda yang dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Raja Salman. Dan dari keduanya ini membawa serta para menteri dari kabinetnya masing-masing. Ya, kita akan lihat satu persatu menteri dari Kabinet Kerja menyalami Raja Salman. Tadi sudah ada Menko Polhukam Wiranto, kemudian ada Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan sekarang adalah Menko PMK Puan Maharani. Kemudian ada Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, disusul dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara, kemudian ada Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, ada banyak sekali, ada Menteri Pendidikan Ristek, Pendidikan Tinggi dan Ristek, Menteri ESDM, dan dilanjutkan dengan ada juga Kepala BKPM, Tom Lembong, yang ikut menyalami Raja Salman.
Prosesi upacara penyambutan Raja Salman sudah selesai dan kini dilanjutkan. Tampaknya masih ada sedikit koordinasi sebelum pada akhirnya nanti akan rombongan akan bersama-sama mungkin akan masuk ke dalam Istana Bogor. Dari layar kaca Anda, pemirsa, bisa terlihat komunikasi yang bisa kita bilang dari sini cukup intensif, cukup cair di antara Raja Salman dan juga Presiden Joko Widodo. Tampaknya sekarang akan kembali Raja Salman akan kembali masuk ke dalam mobil. Presiden Salman, maksud kami Raja Salman, kembali masuk ke dalam mobil. Ya, pemirsa, sejak dulu hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi sudah terjalin. Sekitar tahun 1960, Presiden RI yang pertama, Soekarno, pernah bertandang ke Arab Saudi. Dan pada saat itu ada peletakan pohon Soekarno di Arab Saudi, yang menandakan secara simbolis kehadiran Presiden Soekarno pada saat itu ke Arab Saudi. Itu sudah terjalin sejak lama. Kemudian kalau kita lihat juga Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, tentu juga Indonesia adalah negara terbesar dalam aspek jumlah jemaah haji dan juga umroh. Dalam visi ekonomi 2030, Arab Saudi ini juga mencanangkan bahwa jumlah wisata religi haji dan umroh mencapai 30 juta wisatawan per tahun.